Assalamualaikum, selamat kembali lagi dalam Rancangan Kaki Speed. So hari ni kita memang tengah panas ni eh. Kita dekat Melaka ni. Jadi aku dengan K hotel yang lain-lain tau. So K dia book dulu. Jadi bila aku nak book tu aku dah terlambat. Empat hotel dia dah tak ada tempat dah. Jadi aku duduk dekat area dia Bandar Melaka ni lah. So, alat-alat kita dah dekat dah ni. Aku nak bawa korang kat satu tempat yang memang kalau pergi Melaka mesti wajib kau beli benda ni. Okay, so kita lintas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita beli ni lah guys. Okay, jadi dia kena beratur pergi sampai belakang lah. Nampak macam tak ada apa kan. Tapi kat dalam tu, masa tu aku last kali aku datang sini aku beratur dekat 2 jam guys. Tapi hari ni tak beratur panjang eh. Awal hari ni eh. Kalau tidak dia beratur sampai kat dalam tu. Pusing. Kita potong line sini terus lah. Selepas 20 minit menunggu dah sampai 2 tray eh. Tadi bila masa mula-mula kita sampai kita ingat cepat kan 5 minit je kan. Tadi tak ada orang. Kau tengok sekarang macam dah penuh eh. Abang pun dah ada eh. Jadi total tunggu hari ni setengah jam tak? Boleh kan? Masih ramai lagi yang datang eh. Untuk kita beli RM20 lah eh. Kita dapat 2 bag. Okay, so kita dah beli 2 bag eh. Jadi sekarang kita nak gerak pergi jumpa K. Sebab K tadi call dia bagi tahu ada orang nak jumpa. Nak belanja kita pergi makan kan. Makan tengah hari katanya kan. Aku tak pasti K dia dah gerak dulu ke atau dia tunggu aku separuh jalan ke macam mana. So sekarang kita lintas dulu. Inilah Malaysia, the power of hand. Okay. Allah, Allahu Akbar. Sekarang kita gerak dulu guys. Kita makan dulu eh. Benda ni dia panas-panas sih. Makan memang sedap weh. Apa? Turun Melaka wajib beli ni. Korang cuba komen kat bawah eh. Memang nikmat lah. Ngadap jam Melaka ni. Adalah Melaka ni jam. Ambil-ambil tu kadang-kadang nak ngonyeng-ngonyeng lah. Ngonyeng benda macam ni lah sedap. Makan dulu eh. Buah ni lah. Ui, jangan main petik lah. Tak boleh eh? Ui. Kena bayar ke? Ini buah apa ni ke? Buah markisa kot. Markisa eh? Haa. Bukan-bukan je kau ni. Tengok geram pula terjuntai banyak kan. Buat balik satu. Konten aktif banyak dekat adik lah. Buah asyik lah. Oh, jarak SPED. Haa, okay. Sekarang sesi meracun untuk subscribe eh. Ya, owner dia ni. Ni, owner dia ni baju sama. Biru. Kalau saya punya yang ni. Mak Datuk. Ni kat mana ni? Yang Johor eh? Saya. Ni yang kereta ni. Yang ni bermakna aku jumpa peminat aku lagi satu. Dekat TikTok eh? Ya, dekat TikTok. Ni kereta Morifort, kereta Triton. Triton di. Dia punya peluang come on. Dia set-set oranye bang. Set-set oranye eh. Hari ni baju oranye, topi oranye. Sebab tu dia datang makan dekat sini sebab kerusi dia pun oranye eh. Semua oranye eh. So kita join juga jamu oranye juga. Alhamdulillah eh. Kita dah makan habis semua ni eh. Wah, Abang Eddie Gino di mana-mana eh. Datuk JB dia dah besarkan empire dia. Empire dia dah melepasi Johor dah sekarang. Yeah. Kan. So apa pun kita ucapkan terima kasih banyak-banyak bang. Belanja lagi bang. Allah. Allah. Murah rezeki abang saya doa amin, kan bang kan. Apalah sangat janji saya ni doakan jelah supaya sihat kan. Dimurahkan rezeki berdekatan saya kan. Handsome setiasa kan. Ingat eh ha? Manggil saya bang kan. Aku sampai sekarang aku tengah terfikir lagi ni. Macam mana aku nak membuatkan orang kata bini-bini aku ni suka manggis. Try banyak beli manggis, try tengok makan. So ini sebenarnya cerita ni kita je yang tahu. Jadi kalau siapa-siapa yang jumpa Abang Eddie Junior yang rapat, mungkin boleh tanya pasal kisah manggis ni. Atau korang ada kebun manggis, bolehlah bagi dia sikit. Apa? Nak ada kesinambungan pasal manggis ni? Boleh datang ke saya. Saya akan ceritakan sikit je lah, tak nak banyak. Sebab banyak tu nak kena tanya orang Kaki Speed juga. Okay, jadi hari ni rezeki untuk kita lah. Makan tengah hari dekat sini kan. Ni tempat ni apa nama ni eh? Markisa Cafe. Dekat apa? Tasik Cincin ni. Tasik Cincin. Tapi okey lah. Pada saya, makanan dia pun orang kata okey-okey. Tapi yang paling best, environment. Sebab kau tengok dekat belakang ni eh. Dia ada tasik eh. Memang cantik gila tasik ni. Memang chill lah tempat ni, chill lah. Tempat ni viral eh? Viral lah sebelum ni kan. Dia tepat-tepat makan sambil healing-healing katanya. So kena lah dengan Abang Eddie kan. Dia jenis macam hipster-hipster gini kan. Lepak tempat viral. Kita nak pergi ke tempat seterusnya. Jadi Abang Eddie dia ada urusan lain lah.
Jadi kita doakan abang. Moga-moga selamatlah perjalanan pergi balik bang. Insyaallah. Amin. Kat KL 25 bulan ni kau ada jemput dah? JDM versus Conti. Dekat situ lah. Sebab kita kat situ ada dapat anugerah motorsport daripada organizer. Macam apa nama-nama yang selected lah untuk so, yang kan bawa kereta juga ke sana. Tak. Kereta tak bawa. Bawa manusia, bawa badan je lah. Dan bawa buah manggis. Kita dah cerita banyak. Kita nak pergi ke tempat seterusnya yang dekat Melaka. Sepatutnya korang kalau datang Melaka, aku rasa korang kena pergi tempat ni. Dia rare sikit kan. Lagi korang tengok Skon. Charlie catch a vibe, yeah, I had to put her on. Bought a two-seater, yeah, we heading for the sun. Charlie got my high, I ain't tripping for the funds. Yeah, I won't start, I ain't tripping, I'm a stun. Oh. Kita nak sampai dah Kita nampak lah geng-geng motor ni. Gasak-gasak buat tuti dia. Dia ada RZ. Biasalah kan kalau hujung-hujung minggu diorang jalan-jalan. Dulu aku pun macam tu kak. Kawan-kawan kita keluar jalan-jalan kan. Tapi kalau teringat zaman tu dia memang best lah. Dia macam haruk tau. Tapi seronok lah. Starting lah. Dia kalau traffic light memang standby lah kan. Semua tapi apa-apa pun kita doa lah. Moga-moga perjalanan diorang tu pergi balik selamat. Sebab dia tak kisah kau main kereta ke, kau main motor ke. Dia memang ada, dia akan ada gian dia tu tau. So dia je ni macam ada seorang buka, nanti ramai-ramai buka. Bila ramai-ramai buka tu yang kadang-kadang kita push kita punya limit yang kita tak boleh nak bawa tu. Itu yang boleh menyebabkan benda-benda yang tak diingini tu berlaku lah. So tadi dah makan ni kita sampai ke destinasi lagi satu Kita dah dekat China. Tahu-tahu dekat China kan? Yeah. Jauhnya kan? Kereta boleh terbang tu. So hari ni kita ada dekat sini Ini antara masjid yang sebenarnya dah lama. Tak tahulah siapa yang tahu dekat dalam ni. Kalau korang tak tahu, korang boleh komen dekat bawah. So tempat ni apa ke nama dia ke? Ini Masjid China Negeri Melaka. Orang Melaka mesti tahu kan? Dah 10 tahun kan kita tak pernah datang lagi So ni dekat Kampung Kerubung. So dia bina tahun bila ni ke Dia buat daripada tahun 2012 siap 2014. So kira ni 2024 dah 10 tahun lah. Dah 10 tahun Jadi saja je kita hari ni kita bawa dekat korang, kita tunjukkan antara tempat-tempat yang kalau korang pergi Melaka boleh try lah pergi kan. So sebab dia unik lah, unik. Memang dia design ni buat macam ala-ala kat China punya masjid kan. Dan korang jangan salah faham dia nampak memang macam tokong, tapi sebenarnya kat China masjid diorang pun mereka bentuk dia macam ni. Sebab apa? Sebab ini adalah budaya sahaja. Sebab sebenarnya kat Melaka banyak dia ada juga yang masjid lama yang cutting macam memang masjid Cina. Tak silap aku bila aku tengok, aku baca ada lebih kurang dalam 7 masjid yang macam ni tau. Tak silap lah. Betul lah, Melaka kan dulu banyak Cina datang kan. Bandar bersejarah banyak. Banyak toke-toke Cina datang kot kan. Tapi apapun toke-toke, mana-mana orang yang menyumbang menyiapkan lah masjid ni kan. Satu benda yang sangat unik. Terima kasih juga dekat diorang kan. Sebab boleh jadi tempat tarikan ni kan. Tapi itulah, cantik macam ni besar Kau rasa-rasa berapa dia buat Berapa kos Aku tak tahu lagi. Kau agak-agak. Agak-agak 2 juta. Ui, mana cukup 2 juta. 2 juta buat rumah boleh lah kan. 2 juta tiang tu je. Agak-agak berapa tu? Yang ni rasa kalau tak silap lah 7.5 juta. Bagus-bagus Itulah. Harap-harap ada banyak lagi lah tempat yang cantik-cantik macam ni kan. Kat setiap negeri. Rasa ada negeri-negeri lain pun ada yang special. Tak silap Terengganu Crystal tu. Terengganu panggil lah ni. Jadi kita pun tak nak cerita banyak lah. Sebenarnya sekarang nak sampai time dah. Kita pun nak pergilah menjalankan apa yang patut lah Okay. So kita nak cerita banyak. Kita dah bawa korang jalan-jalan Melaka. Hari ni santai je. Sebab lepas habis event kita jalan-jalan kan. Lepas tu kita dah jumpa Abang Eddie, dah makan. Lagi aku nak makan gula Melaka. Apa ni, keria Melaka tu. Tak ajak.
So tempat terakhir, destinasi terakhir kita adalah dekat sini. So jadi tak nak cerita banyak lah dekat sini. Siapa yang tak subscribe lagi, korang mungkin boleh subscribe, tanda sokongan korang kat kita. Yang mana dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak sebab korang support daripada awal. Dah 50,000 kita lupa nak ucapkan terima kasih kat korang semua. Mana-mana yang OG kan, yang lama-lama start daripada sebelum 1,000 lagi dah follow kan. So terima kasih banyak. Tahun ni sama-sama kita growkan lagi, kita besarkan lagi family Kaki Speed ni. So kita pun tak nak cerita banyak, kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum Jee.